sudah masuk wilayah Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan. Ini sudah dekat, sekitar ya 1-2 jam lagi lah. Kita santai nih. Jalurnya ya ada yang berlubang, terus ini kebetulan pas ketemu mulus. Terus ini mau nikung. Mau menggok dulu. Oke. Ya. Selamat datang di Kecamatan As, enggak ngerti. Sulit. Sulit dibaca karena enggak kelihatan. Ya. No blesser. Oh, bukan. L200 Mitsubishi L200. Oke, kita gas. Ini seperti di Sumatera Utara. Ya memang di Sumatera Utara. Banyak sapi. Ini kelapa sawitnya tinggi-tinggi. Kiri kanan. Bagus loh pemandangannya. Oke, silakan. Silahkan diselip, silahkan diselip. Pemandangannya benar-benar bagus ya. Kami sangat menikmati perjalanan ini. Apalagi naik sebuah mobil tua bangka yang wah, luar biasa nyaman kalau dipakai untuk bepergian jarak jauh. Sangat recommended. Murah, mewah, nyaman. Boleh apa meneh. Pancen umurnya wis tua. Tapi kalau masalah kenyamanan, apalagi dibuat jarak jauh, wow, nanti dulu. Begitu. Ini masuk hutan, guys. Kiri ini tebing. Kanan ini Sungai Asahan ya, aliran Sungai Asahan. Ini saya sejak tadi gigi low terus karena sering bersimpangan. Nah, sering ini sama kadang truk, kadang mobil. Semoga kami tidak salah jalan lagi ya. Tapi kayaknya sih enggak karena ini sudah di aliran Sungai Asahan ini. Ini Bu. Oke, kita belok kanan. Seret. Ya. Ya, masih kebun sawit. Masih kebun sawit sama bangunan burung walet. Nah, ini lumayan jalan lebar ini. Itu burung walet. Itu ada tower. Kayaknya sih towernya pembangkitnya PT Inalum. Kayaknya. Woi. Di sini anu lho, cewek-cewek itu sukanya pakai motor motor apa jenenge? Pemandangannya keren ya. Sungguh luar biasa. Itu di bawah itu ada bangunan, enggak tahu itu. Bangunan apa? Kalau melihat sutetnya, oh enggak sutetnya ini, berarti ini bukan PLTA nya Inalum ya. Coba nanti kita lihat yang di sana. Wih, pemandangannya indah, benar-benar di pedalaman ini. Ini Sungai Asahan. Sungai Asahan ini. Saya itu sedang cari-cari yang katanya mau dibangun PLTA Asahan 3. Sedang cari-cari saya di sebelah mana. Kok mungkin itu, kayaknya kok bukan kalau itu. Thank you.
kami sempatkan menikmati keindahan alam. Ini di air terjun apa ya? Indah Walet, bukan. Air terjun, air terjun Indah Walet, Indah Walet. Air terjun Indah Walet. Wah, jalanannya di bawah sana tadi kita dari sana ya. Menyusuri tebing-tebing pinggiran ini ke sana. Ke sini, nanti kita naik ke sana. Ini sudah mau sampai. Jadi di bawah itu sungainya Asahan. Ya Allah, luar biasa keren ya pemandangannya. Mantap, mantap, mantap. Ya namanya juga di hutan ya. Jadi ada suara monyet, ada suara burung, air terjun. Banyaklah pokoknya. Dan saya nggak menyangka loh, mobil desain kota ini bisa naik turun gunung se-ekstrim ini. Luar biasa. Ini kita sudah mau sampai di puncaknya. Alhamdulillah. Ini kami di belakang kucing. Isuzu Panther kan kucing ya. Isuzu Panther itu tangguh juga. Sayang nggak diproduksi lagi. Ini kita sambil cari-cari monyet. Tadi ada monyet cuma nggak kerekam. Jalan-jalan begini anak pasti seneng karena bisa menambah pengetahuan, wawasan. Mereka bisa tahu daerah-daerah, tahu bahwa ternyata Indonesia itu luas. Jadi intinya pengalaman lah. Begitu sampai puncak, jalannya bagus, mulus. Tadi pas di bawah tadi, waduh, hanya pas satu mobil. Apalagi banyak truk-truk proyek ya. Wah, Jan, skill mengemudi juga perlu penting ini, boys. Karena memang berbahaya, ekstrim jalurnya. Selain menanjak, dia juga nikung. Ah, ini kalau ngirik PT Inalum, Pari Tuhan, pembangkitnya ada di sini. Kalau nggak salah PLTA Tangga, kalau nggak salah loh ya. Ini kita yang lurus, kita ke arah Porsche ya. Ya, ini kita masuk perumahannya PT Inalum. Bagus. Perumahannya bagus, bagus. Indonesia Asahan. Alhamdulillah, ini kami sudah sampai di Mes. Jadi ini tujuan akhir kita di Kabupaten Toba ini. Sekarang kilometer di 71410. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Nanti sambung lagi ya bikin videonya. Capek, tidur dulu. Ya, kami akhirnya sudah sampai di Kabupaten Toba. Kabupaten Toba apa Kabupaten Asahan ya? Kabupaten Toba, Toba Samosir lah. Nah, itu adalah Danau Toba yang sebelah sana itu. Gajah Diesel terparkir di sana. Jadi total perjalanan kami adalah 5 hari. Kami molor di Bekasi karena di Bekasi kena macet. Di Bekasi kita kena macet yang harusnya itu dari Madiun kan jam 3 jam 4 ya, harusnya sampai Bekasi itu sekitar jam 12. Istirahat jam 6 kita udah nyebrang di Bakahuni, tapi karena macet jam 8 kita baru mau ke Merak. Sampai di Merak sekitar jam 12, baru sekitar jam berapa, jam 1
kita meluncur dari Bakahuni ke Palembang. Nah, karena di Bekasi molor, akhirnya di Palembang kita nginep 2 hari. Jadi ya 2 malam ya. Nah, kita nginep 2 malam. Sebenarnya ke Danau Toba ini itu rekan kami yang tercepat itu bawa Innova Ribbon itu 2 hari dan 6 jam. Itu 2 sopir ya. Dan saya itu 5 hari. Itu kita santai sekali, kita bisa jalan-jalan terus mampir-mampir, berburu kuliner. Terus apa lagi ya, lihat-lihat tempat seperti Masjid Cenghu, terus mana lagi ya, Jembatan Ampera, banyak lah yang kita kunjungi ya, biar nambah pengalaman anak kami juga. Saya sebenarnya itu perjalanan pertama yang paling jauh ini, perjalanan ini spesial karena drivernya saya itu sendiri. Kalau touring itu mau sejauh apapun temennya banyak, kalau problem temennya ada yang backup, karena biasanya kalau touring itu tetap bawa mekanik ya. Nah kalau kita sendirian, driver sendirian, terus kalau problem gimana? Ya, untungnya sedikit banyak bisa ngoprek dikit-dikit, jadi kita tahu lah. Maksudnya apa-apa yang bermasalah kita tahu. Terus perjalanan kemarin tujuan saya buat video atau vlog ini adalah begini, jadi Kia Carnival diesel itu kan Kia Carnival ya, terus ini diesel ya. Jadi Kia Carnival itu image-nya di para penggiat otomotif itu buruk, rewelan, sering overheat dan lain-lain. Tapi tidak terjadi di Kia Carnival kami. Kenapa? Dari kunci sebuah kendaraan, sebenarnya nggak kendaraan, semua mesin ya, kunci dari kesehatan dari sebuah mesin itu adalah perawatan. Jadi kalau selama mesin itu dirawat dengan baik, ya, dia akan tetap ini, tetap performanya akan tetap optimal. Kalau dia nggak dirawat dengan baik, ya sering bermasalah. Nah, kenapa banyak Kia-Kia Carnival di luar sana yang mengalami problem? Ya mungkin nggak dirawat dengan baik, mereka seperti itu. Jadi sebenarnya mobil itu merek apapun nggak masalah, A, B, C, D, Toyota, Honda, Kia, Mercedes dan lain nggak masalah, selama ini mau tuba ya, kalau mobil baru ya ya nggak akan ada problem sih kalau mobil baru. Sebenarnya nggak jaminan, karena mobil baru pun kalau dia gagal di elektrikalnya ya dia pasti akan problem. Jadi apapun mobilnya, mau Honda, mau Toyota, mau Kia, mau Mercy, mau apapun, kalau dirawat dengan baik ya pasti dia akan optimal. Kira-kira begitu. Sebelah sana ini PT Toba Pup Lestari, sebuah perusahaan kertas. Jadi ini kita di kawasan hutan, nggak tahu ya nama pohonnya apa, tapi ini dipakai untuk bahan baku pembuatan kertas. Di sebelah sana itu Danau Toba. Oke, nanti kita akan explore lah Toba, tentu saja dengan Kia Carnival kita barang titipan ya. Nanti kita ajak keliling-keliling, mungkin ke Parapat atau mungkin kita akan nyebrang ke Samosir juga, mumpung kita ada kesempatan kemari. Ya mungkin itu ya, mungkin intinya kalau kita perjalanan itu selain kondisi mobil yang fit, juga kondisi sopir yang fit, yang tidak kalah penting adalah nyali ya. Mobil fit, sopir fit, dana ada, kalau nggak punya nyali ya nggak bakalan berangkat. Jadi nyali juga penting. Kemudian tahu kondisi kendaraannya, khususnya motoba. Jadi kemarin kan sudah kita persiapkan ya. Jadi mulai kaki-kaki, mesin, itu sudah kita persiapkan. Kemudian perjalanan nyaman itu
Gimana caranya supaya perjalanan itu nyaman? Ya ini kendaraannya juga harus nyaman. Kalau kendaraannya nggak nyaman, ya mana bisa nyaman? Jadi kendaraannya harus nyaman. Sejauh apapun kalau kendaraan itu nyaman, orang yang di dalam itu juga akan terasa nyaman. Tapi kalau kendaraannya nggak nyaman, ya akan jenuh, cepat capek dan lain-lain. Dan ini jujur ya, saya mengemudi sejauh 2380 km kurang lebih. Capeknya biasa. Ya, mungkin karena kita manajemen untuk 4 jam berkendara istirahat. Kalau di tol paling kita cuma 2 jam 3 jam istirahat. Tapi kalau di jalanan yang enggak tol kita bisa sampai 4 jam 5 jam. Kira-kira begitu ya. Jadi ya itulah tadi vlog kita. Kalau kita punya kendaraan, entah itu motogar, rawatlah dengan baik. Karena kami, khususnya keluarga kami, menganggap kalau kendaraan itu juga sebuah titipan, harus kita rawat dengan baik, kita bersyukur. Di luar sana itu banyak orang yang berharap untuk memiliki motogar. Alhamdulillah kita bersyukur, berkesempatan untuk dititip motogar, ya karnival yang kenyamanannya kalau diadu dengan mobil baru, mobil baru sekelas Ribbon dan lain-lain, saya kira nggak salah. Fasilitasnya juga terus performa mesinnya juga bagus. Kemarin konsumsi bahan bakar belum saya hitung sih, cuma karena masuk daerah Sumatera ini kita ketemunya Jackslet dan solar itu pas habis, akhirnya ya kita isi Jackslet. Kemarin kita habis sekitar, kalau diuangkan sekitar 1,5 juta ya. Mungkin kalau pakai biosolar bisa separuhnya sih, sekitar 700-800. Karena harga solar biasa kan 5.150, kalau Jackslet kan 9.000 berapa gitu ya. Jadi ya cukup irit lah dengan CC 2900. Saya rasa cukup mesin standar. Bannya memang all terrain, memang agak berat sih. Cuma nyaman karena memang kita persiapkan untuk melahap lintasan-lintasan jalan yang katanya Sumatera ini keras ya jalannya. Mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat pro kami. Teman-teman yang mau ke Sumatera atau perjalanan lah ke daerah Sumatera, nggak perlu takut karena sepanjang perjalanan kami itu malam pun ramai, banyak makanan, jalannya habis, hanya beberapa yang berlubang seperti di video tadi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput kopi dulu.